bila doktor beritahu saya, saya hanya boleh bertahan akibat kanser yang saya hadapi tak lama, hanya dalam masa setahun. Tarikh akhir yang diberikan oleh kawan-kawan doktor, anggaran mereka 20 hari bulan 1 2018. Itu adalah tarikh akhir. Sebab teruk sangat kanser ni. Dah merebaklah. Usus kena potong 1.4 meter, ketumbuhan dalam perut 1 kilogram besar. Memang tak ada harapan lah, doktor kata. Tapi Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya sebut alhamdulillah. Berkasih Allah, berkasih tuan doktor, beritahu tarikh. Ha, sebab bila kita dapat tahu tarikh kita nak mati bila, kita main-main ke tak? Hari ini saya sangat sakit. Sebab semalam saya live dekat radio IKIM pagi. Lepas tu saya ada rakaman 25 episod motivasi pagi. Saya keluar daripada bilik studio tu, saya tak boleh duduk dalam bilik kedap. Perut saya kembang. Lepas tu saya pula baru kemalangan motosikal. Motor saya rosak teruk. Apa berlaku? Sakit. Sakit balik. Tadi saya jalan ni pun tak larat. Tapi kenapa ustaz tak duduk kat rumah? Sebab formula dia, mana tempat yang lebih mulia dalam dunia ni? Rumah kita ke rumah Allah? So pujuk hati kita. Saya doakan kita semua yang datang dengar kuliah duha ini, Allah Ta'ala pilih kita senantiasa berada dalam rumah Allah Ta'ala. Dan kita doakan supaya kita semua ni Allah pilih, kalau boleh meninggal dunia pun dalam rumah Allah yang kita cintai ni. Nak sangat tuan-tuan. Tengah-tengah kuliah duha, seorang sahabat kita yang bersandar meninggal dunia. Cantik tuan-tuan. Kita mungkin orang biasa, suri rumah yang selalu dimarah oleh suami. Tetapi Allah jemput kita dengan karpet merah menuju ke syurga Allah. Mana kita tahu? Ini semua orang-orang yang terpilih. Dah, sebab tu saya kata sakit macam mana pun, datang ceramah. Tu kena ingat. Terus lagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kena qada salat. Bila saya qada salat saya, saya sepanjang umur saya ingat, daripada umur 9 tahun saya tak pernah tinggal salat. Tapi kenapa ustaz qada juga? Jawapan dia, kita tak nak mati ni. Tak tahu betul kot doktor cakap betul tarikh tu mati, ataupun mungkin awal lagi. Jadi kita all out lah. All out. Kita buatlah ibadah macam mana. Apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Masya Allah. Masa tu dekat nak pilihan raya, orang ajak mengumpat. Bukan kat pilihan raya kan? Orang ni lah, orang itulah, orang inilah. Wallahi orang ajak, saya tak selesa. Kalau dulu, kalau orang ajak membawang, saya bawa blender. Blender, cili, api, kita tambah belaka. Tapi Masya Allah, bila ajak ni saya tak nak. Tak boleh. Rimas. Lebih baik aku pergi qada salat. Lebih baik aku buat ni. Lebih baik aku buat solat duha. Lebih baik aku. Dia jadi fikir lebih baik. Betul lah Quran kata, firman Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Apa sal kita masih kuat membawang? Apa sal hati kita masih busuk? Apa sal otak kita asyik menghukum orang? Apa sal? Kenapa? 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 Jawapan dia, solat kita belum cukup sempurna. Mungkin ada yang kosong dan lopong.